Halo, Balik lagi di channel gua. Kali ini kita mau review gitar yang ada di Bang Bong Musik Bekasi. Kali ini ada PRS SE ya. PRS SE ini made in Korea. Cuman ini yang versi 2019. 2019 dia pakai maple. Jadi PRS jarang banget nih keluarin maple, baru 2019 dia meluncurkan maple. Maple neck ini nih, roasted maple untuk SE-nya ya. Kalau untuk yang lainnya kurang begitu tahu, mungkin ada tapi gua nggak terlalu tahu juga. Cuman untuk yang SE-nya atau yang made in Koreanya ini pertama kali nih. Maple neck, roasted maple. Bedanya roasted maple sama maple biasa itu, roasted maple itu maple-nya lebih gelap warnanya gitu. Kayak kalau roasted bahasa Indonesianya itu kan panggang, kayak maple itu dipanggang, jadinya lebih gosong dan lebih crunchy. Ya, kurang lebih seperti itulah. Dan terus yang istimewanya lagi, oh dia pakai ini nih, apa namanya, flame flame maple. Di bodinya ada flame maple-nya, cantik banget. Emang ciri khas PRS banget nih, pakai flame maple. Dia warnanya sunburst ya, sunburst. Humbucker, humbucker, terus humbucker itu zebra. Terus dia handle-nya juga model kayak tinggal di, nah jadi nggak usah repot putar-putar. Warna body belakangnya itu gini, cakep bro. Tampilan sih keren banget sih, apalagi inlay-nya juga ada bird. Bukannya yang dot yang titik-titik, tapi bird. Jadi kesannya sih udah kayak PRS US. Banyak yang bilang ini PRS Korea rasa US. Oke, kita cobain ya apakah benar itu. Ini kita cobain dari clean dulu ya. Gua pakai ampli Roland Cube 30, gua direct langsung ke Focusrite. Ini dari neck pickup ya. Soundnya sih seger tuh. Ini middle-nya ya. Jadi dia ininya juga enak sih tremolonya. Kita mini handle kayak wami-wami gitu. Enak. Dan dia juga bisa split coil nih. Coil tap, split coil apalah itu bahasanya, gua yang gua tahu. Dia itu kalau kita tarik pick up humbuckernya ini dipecah jadi single gitu. Jadi kayak gini, ini kan humbucker ya. Kalau kita tarik jadi single. Jadi konfigurasi single gitu enak juga. Ini middle-nya ya. Brit. Oke.
Oke, kita coba drive ya. Drive-nya gue ambil juga dari Roland Cube. Gue ngambil, kalau di Roland Cube itu ada stack atau klasik, gue biasa pakai drive itu. Terus gainnya gue jam 12, gue kurangin dikit, jam 11-an lah gainnya gue itu. Volumenya gue jam 10-an, jadi kayak gitu sih. Terus EQ-nya gue flat biasa, angka 12 semua. Sama gue kasih reverb di amplinya juga. Ini naik ya. Dia galak ya, soalnya naiknya maple juga, jadi suaranya lebih crunchy. Middle-nya. Gue suka suara middle-nya ya. Segar gitu. Bridge. Coba kita kasih drive dan kita split coil ya, atau kita single ini. Enak coy, ini middle ya. Middle-nya itu enak, enak sih. Ini bridge-nya. Overall sih playability sih, ini kan gue dapat second ya, cuman emang kondisinya bener-bener mulus. Playability-nya sih gue sih belum gue apa-apain sih, mungkin udah disetting sama yang punya terdahulunya. Enak sih playability, udah enak banget, udah nyaman. Terus tremolonya gue juga suka, tremolonya itu. Buat main wami-wami gitu enak. Tremolonya enak. Yang istimewa, bukannya istimewa sih, ini cuman pendapat gua. Di middle-nya gua suka. Middle-nya gua suka. Terus tone-nya juga, setiap frekuensi senar itu kedengeran sih. Overall sih gue suka sih ini nih, PRS SA Roasted Maple. Oke, demikian dulu review singkat dari gue. Lo bisa dapetin gitar ini di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi langsung aja di Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Untuk saat ini
saat gua review ini gitar masih ready, tapi karena emang Bang Bung Musik Bekasi lebih banyak jual barang second, biasa kalau udah laku ya mungkin agak susah untuk dapetin yang sama seperti ini. Jadi semenjak hari ini masih ada, tapi kalau udah sold ya. Oke. Thank you. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke. Bye.